Instagramnya udah naik sepatu roda aja ya. Emang udah gak tahan banget ya? Pasti pengen banget main sepatu roda ya? Udah cinta banget. Iya, iya. Kalau misalnya seminggu, waktu itu berapa hari gak pakai sepatu roda? 2 minggu. Maksudnya gimana sih? 2 minggu gak pakai sepatu roda? Takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Ayo ini yang jarang latihan. 1 bulan gak latihan, cuek-cuek. Gimana ini? 2 minggu karena sakit aja takut ketinggalan. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Berapa kali? 5 kali. Bayangkan, 1 minggu ada berapa hari? 7. Yumna latihan berapa kali? 2. 2 harinya ngapain Yumna? Tidur. 2 hari tidur. Pengalamannya pernah di klub Balance Bandung, Fusion Bandung, Seba Indonesia. Prestasinya dicatat. Yumna sejago sekarang, dulu pernah juga loh juara 2 fun skate di CFD Buah Batu. Juara 2 fun skate Fitri Open 2012. Juara 3 fun skate dunia inline skate. Ranking 4 sepatu roda speed 500 meter Karawang Open. Ranking 16 klasik slalom Indonesia Rookie Championship 2013. Kesukaan saya bermain sepatu roda, waktu itu saya masuk klub Balance. Dan di sana saya melihat anak-anak kecil bermain sangat hebat. Selain itu, yang paling menyenangkan di klub Balance, saya mempunyai teman yang banyak. Ini A-nya banyak banget, jadi banyak. Dan saya pun semakin bersemangat belajar dasar-dasar bermain sepatu roda. Oh iya, hal yang paling saya sukai, ketika setelah capek berlatih, kita bernyanyi sama-sama dan diakhiri dengan yel-yel, go Balance, go Balance, go! Ya, berkat latihan dasar yang benar, sekarang saya mendapatkan beberapa prestasi. Yang terakhir adalah juara 2 klasik slalom Jogja Slalom Series dan juara 1 pair klasik slalom juga Jogja Slalom Series. Gila ya, hebat banget. Jadi yang kemarin sempat ke Jogja dan lihat Yumna, juara 1 loh. Juga ternyata sejauh yang main itu latihannya 5 kali loh dalam seminggu.